Nice. Kita lagi di mana sih? Di puncak. Aduh, tuh guys, orang ganteng sedunia. Pemandangannya bagus banget guys. Ini mau mobil. Wah, lagi macet. Macet. Itu kali yang puncak itu kali. Jangan ya, itu kan arah kamu mau kemana? Yo guys, kembali lagi ke dari Yumori dan Mas Tio. Nih kita lagi di puncak, macet banget guys. Nah, kalian lihat, bentar. Kalau mau tutup macet udah, tapi mobil. Lagi tutup jalan guys sampai jam 11. Sampai jam 11. Jalan tuh kayak. Iya. Entar nuhun. Dia ambil kanan naik. Aduh, lu enggak gampang lu sembarangan. Kan benar. Cara enggak nge-zoom ini gimana tuh nge-zoom? Kan enggak kelihatan. Oh. Salah. Ini orang yang mau belanja enggak tahu kiri sih. Bubur ayam goreng. Ini kan enggak jalan itu. Mata banget deh. Nih. Nah, bawah. Nah, bawah ini naik jam 9. Bilang kok justru naik, tapi ini kan belum jam 9. Agak. Ini tutup ya? Kita tergunung. Tutup bukanya jam 11. Ada pribunung. Ke Lemer jauh dia alternatif ya. Iya. Apa mana? Curug. Iya. Ayo diantar. Curug kelat mana ini? Pokoknya nyampe aja ke curug. Bayar. Atar. Apa-apa lebih dari ini parah kamu emang ngerasain. Apa-apa lebih dari nyampe daripada di jalanan daripada di sini. Iya, tutup jalur. Marah turun. Ya, Malam-malam nyari mobil aja dulu. Jam 11 apa setengah 12 gitu? Hah? Gak ada. Kita
langsung turun mau ke itu, mau ke air terjun. Kesel dengan jarak. Ini orang ini guys. Halo. Iya, tadi dia maksa buat minta anterin ke terjun Cilember terus bayar 100.000 guys. Mah, terserah bini deh bang. Kalau dia mau gue tinggal ikutin gue masuk. Lewat jalan alternatif. Jadi kita bayar 100.000 dia nunjukin jalan. Susah banget guys, dia punya seorang kamu guys. Terus. Dia katanya cepet itu kamu mau nawar lagi ya surat kamu itu. Kocak.